tapi kegelisahan kita sama gitu loh. 12 tahun tidak ada penyesuaian gaji yang kita terima sebagai hakim. Kita himpun cerita-cerita di daerah yang kesimpulannya memang kondisi kita itu sebenarnya semengenaskan itu, cuma publik itu nggak tahu gitu loh. Berapa sih pendapatan hakim untuk di hakim muda terutama yang baru? Hakim 0 tahun itu dapat tunjangan jabatan dan gaji pokok sekitar. Dengan gaji segitu kurang gitu mas. Hakim itu pasti jauh dari domisilinya, itu sudah pasti. Tentaranya bilang, bang aman bang, hajar bang, nanti kita jaga. Saya bilang jaga bagaimana, tidak ada yang jaga kami. Yang jaga kami cuma malaikat saja. Menjamin keamanan kita itu negara gitu. Karena kita ditugaskan jauh, tanggung jawab berat, tapi soal keamanan kita tuh diabaikan gitu. Gaya hidup hakim, kesehatannya itu harapan hidupnya menurun. Oh gitu? Iya, ada riset ini. Kalau orang publik itu bayangin hakim itu cuma ketok palu di ruang persidangan, salah banget. Godaannya ada saja, ada saja, ada saja. Bahkan godaannya ini bukan hanya berupa fisik ya. Kita bisa diserang juga dengan sistemnya non-fisik. Selamat datang Sobat Tempo. Jumpa lagi bersama saya Febrian. Dari Des Hukum dan Kriminal Tempo, bersama teman saya ini ada saya Fajar Febrianto dari Des Hukum Kriminal Majalah Tempo juga. Jadi ini ada dua Pep ya, yang satu Febrianto, yang satu Febrianto. Ini yeah. Pakai P, ini saya pakai. Saya P ya, Pep. Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan tamu spesial ini ya. Seperti kita tahu. Dalam seminggu terakhir ini kan ada kabar bahwa ada cuti massal dari para hakim gitu ya. Nah ini kita hakim-hakim itu beberapa yang cuti massal itu bertemu dengan kita, mendatangi kantor kita, ingin curhat lah intinya gitu ya. Ya mbak ya? Curhat. Ya mas ya. Jadi ini ada Mas Catur, siap. Dari PN Mandailing Natal. Mandailing Natal, kemudian ada Mbak Isna. Isna, iya. Saya Mbak Isna dari Pengadilan Agama Jeneponto, sekaligus juru bicara Solidaritas ya. Hakim Indonesia. Saya juga okay. Juru bicara. Sama satu lagi. Saya Lutfi dari Pengadilan Negeri Sorong. Oke, okay. Ini jauh-jauh semua ya. Ini kebetulan termasuk hakim-hakim yang bertugas di daerah 3T ya. 3T itu apa, Bang? Terluar, terdepan, dan terbaik. Terbaik. Oh bukan ya, bukan ya. Terluar, terdepan, dan terbaik harusnya. Ya, harusnya. Tapi gimana itu? Nyataannya. Terluar, terdepan, dan tertinggal. Tertinggal gitu ya. Termiskin, termiskin juga. Empat T. Empat T berarti. Oke. Ya, jadi ini dari Medan. Ya, Sumatera Utara. Sulawesi ini dari Papua. Dari Papua. Jadi udah mewakili tiga region ya. Iya benar. Oh, iya. Wita. Oke. Okay. Ya. Jadi keluarnya sama ya. Iya. Lagi sekarang. Kita ini pengen tahu nih Bang, untuk siap. Awal dulu kita bahas soal aksi dari Solidaritas Hakim Indonesia ya. Ini sebenarnya kapan sih terbentuk dan kenapa latar belakang terbentuknya Solidaritas Hakim itu dan apa saja yang ingin diperjuangkan oleh teman-teman di gerakan Solidaritas ini? Ya, kalau dikatakan pastinya di bulan September ya? Ya, September tanggal 24. Tanggal 24 September pergerakan ini mulai muncul. Tahun? Ya. 2024. Oh baru 2024 ya? Ya, jadi okay. Ini sebenarnya diawali dari diskusi-diskusi sebetulnya. Oke. Okay. Diskusi-diskusi kecil-kecilan hakim-hakim tentang kondisi kita ini seperti apa. Diskusi mungkin di tempat kerja masing-masing, diskusi di grup, WhatsApp maupun Zoom gitu kan, seperti itu. Dan kita melihat bahwa ada hal yang harus diperbaiki di pengadilan, di dalam konteks ini kekuasaan kehakiman lah kita lah sebagai orang pengadilan gitu kan. Makanya dari gerakan Solidaritas Hakim Indonesia ini kita mengangkat 4 isu kan. Yang pertama revisi PP 94 tahun 2012, lalu kita mendorong harus ada RU Jabatan Hakim, selanjutnya kita mendorong harus adanya RU Contempt of Court, dan yang terakhir adalah harus adanya peraturan atau PP mengenai jaminan keamanan hakim. Karena kita melihat 4 isu itu sangat krusial untuk bagaimana kita membangun kekuasaan kehakiman yang lebih kuat, yang lebih konstruktif seperti itu dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum. Gitu.
Okay. Itulah akhirnya memutuskan cuti bersama ya, bisa dibilang itu ya, dari kita 7 sampai 11. Kenapa tanggal itu yang dipilih? Nah, ada ini alasan nih, spesifik nggak? Ini teknisnya gini bang, ini kan kita beda ya lintas matra ya, kayak misalkan Bang Catur ini dari Pengadilan Negeri, di angkatan 8 itu ada 1000 orang nih di Pengadilan Negeri, di angkatan saya Pengadilan Agama itu ada sekitar 500 orang, 1500 orang dengan kepala itu kan pasti idenya masing-masing berbeda-beda Tapi kegelisahan kita sama gitu loh, 12 tahun tidak ada penyesuaian gaji yang kita terima sebagai hakim gitu. Dan kenapa ini menjadi kami suarakan, karena memang yang paling terdampak dari tidak adanya penyesuaian gaji selama 12 tahun itu memang hakim-hakim baru yang ditempatkan di kelas 2 di seluruh pelosok Nusantara itu gitu. Berawal dari kegelisahan-kegelisahan seperti itu, sebenarnya senior itu sudah pernah berjuang ya di tahun 2011-2012 itu, kemudian lahirlah PP 94 tahun 2012 itu, kemudian ada uji material di tahun 2018. Itu artinya sebenarnya memang kami tidak pernah memblow up usaha kami untuk gimana sih kesejahteraan kita ini harus dipikirkan gitu ya. Kemudian pada akhirnya di angkatan 8 itu kemudian merasakan kegelisahan yang sama, meskipun misalkan saya sama Bang Catur ini kan beda matra ya. Kita bertemu dalam satu forum kecil di Zoom-Zoom itu untuk mendiskusikan. Pada akhirnya ringkasnya begini, ada namanya izin prinsip ya dalam perubahan PP 94 itu. Nah, disitulah karena sudah dibuat di zamannya Pak Jokowi gitu kan, dan itu harus diselesaikan di rezim ini gitu. Nah, teman-teman dari lintas matra Pengadilan Agama itu mendesak, ayo kita gerak dulu nih gitu. Itu pun perdebatannya nggak mudah, karena 1.500 orang itu kan pendapatnya beda-beda ya. Sehingga pada akhirnya kita, seringkasnya kita menyepakati, oke, kita bikin dua gelombang pada saat itu ya Bang Catur ya. Sempat ada. Gelombang pertama itu ketika masih rezimnya Pak Jokowi. Sebelum 20 Oktober dan setelah 20 Oktober. Itu awalnya begitu, kemudian ada momentum. Ada dua gelombang nih rencananya ya. Kemudian ada tulisan di Tempo itu yang kemudian... Ya. Menjadi apa namanya, menggerakkan teman-teman akhirnya berani untuk bicara, speak up kondisinya soal mereka itu ya, liputan kita soal gaji hakim agung yang selangit sementara gaji itu apa sih, curhat hakim di daerah tentang gaji gitu ya. Itu kan itu kan saya bercerita, saya dan Mbak Kamila, ada Mas Fauzan Arasyid itu bercerita tentang kondisi kami di daerah yang sebenarnya teman-teman itu apa ya, kalau menceritakan hal yang sifatnya material itu kan ini ya, karena jabatan hakim itu karena marwahnya harus dijaga, itu kan mereka nggak berani. Hakim adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan kan sensitif ya, secara kalau etis itu kayak nggak etis ya kita ngomongin material gitu. Tetapi kondisi kita ini sudah sangat terdesak, sangat sangat harus diperhatikan dan publik itu harus tahu gitu loh. Tapi ringkasnya gini, karena ada desakan seperti itu dan momentumnya hanya sedikit, karena tadi mulainya adanya artikel di Tempo itu, kemudian ledakan teman-teman berani mulai bicara dan adanya postingan dari hakim progresif itu. Yang akhirnya orang mulailah kemudian berpikir, "Oh iya nih, kita harus gerak." Dan akhirnya diskusi-diskusi yang kita lakukan antara lintas matra, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN, akhirnya kita resmi tuh bikin namanya Solidaritas Hakim Indonesia di tanggal 24 September 2024 itu. Oh, disitulah tercetus. Disitulah kemudian kita terkonsolidasi, teman-teman mulai berani berbicara, dan akhirnya jadi snowball kan. Orang berani bicara, terus akhirnya menyatakan dukungan secara resmi gitu ya. Di mana-mana sudah mulai kemudian menceritakan kondisi-kondisinya. Nah, kita mulai dari akun Solidaritas Hakim Indonesia itu. Kita himpun cerita-cerita di daerah yang kesimpulannya memang kondisi kita itu sebenarnya semengenaskan itu. Cuma publik itu nggak tahu gitu loh. Iya. Tapi ya, mungkin publik memang banyak yang tidak tahu ya. Berapa sih sebenarnya pendapatan hakim di daerah 3T yang di pengadilan kelas 2 tadi ya. Itu kan pengadilannya kelas 2 ya. Iya, kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 itu berapa sih pendapatan hakim untuk di hakim muda terutama yang baru masuk ditugaskan di sana. Berapa sih pendapatannya? Kalau kita lihat kan itu mengacu ke pertama peraturan ya, yang PP 94 tahun 2012.
Nah, di situ hakim 0 tahun itu dapat tunjangan jabatan 8.500.000. Okay. Tunjangan itu ya. Gaji pokoknya? Dan gaji pokok sekitar 2 jutaan lah. 2.500.000-an sekian. Lalu mendapatkan komponen ekstra segala itu, mendapatkan uang makan dan uang transport yang ditotalkan ya kurang lebih 12 juta lah. Untuk itu mayoritas ya, karena beberapa hakim yang ditempatkan di daerah timur dari tadi 3T itu tuh ada tunjangan kemahalan. Itu lebih sedikit sebetulnya. 12 itu take home pay-nya. THP-nya kalau misalkan di daerah yang 3T tadi mungkin bisa sampai 15 juta gitu ya. Ya mungkin, karena ada tunjangan kemahalan dengan range 1,5, ada yang 1 jutaan, 300, 2 jutaan. 1.300.000. Ya, 2 jutaan dan 2.400.000 ya. Ada juga 10 juta. Juta. Ada juga 10 juta, memang sangat jauh sekali. Ini kan hakim yang tadi dibilang yang baru itu. Ya. Ini kan artinya yang baru jadi hakim, baru selesai pendidikan, cakim ya. Paling junior lah. Paling junior ya. Usia mungkin sekitar... belum 5 tahun, balita ya, banget. Menuju 5 tahun. Menuju 5 tahun ya. Menuju 5 tahun ya. Anggaplah, kalaupun dia ada nikah, mungkin anaknya baru satu mungkin satu, ya. Satu, dua, tiga udah banyak lah, tiga ada. Tiga, udah ada tiga. Jadi, waduh, jadi hakim tiap tahun lahirin kayaknya ya. Jadi memang hakim dia paling baru itu, dilantik itu pertama kali di tahun 2020. Pas COVID itu. Pas zaman-zaman COVID itu semua hakim baru. Jadi memang sekarang udah jalan 4, jalan 5 lah, seperti itu. Begitu. Itu kalau itu berarti sekarang masih golongannya hakim muda itu. Hakim kita hakim pertama muda. Hakim pertama muda, belum naik kenaikan golongan. 3B kalau sekarang. 3B. Hakim hakim pertama muda itu setara dengan 3B kalau di ASN atau PNS. Kalau pertama muda berarti udah kan hakim pertama, hakim pertama muda berarti udah ada kenaikan satu tingkat dikit lah ya. Dikit lah ya. Satu step gitu ya. Berarti udah ada kenaikan juga dong sebenarnya gajinya gitu. Gaji bukannya tahun. Tidak ada. Ada kenaikan ya ada. Dikit kalau enggak salah ya sekitar 500 apa ya? Iya, tapi kenaikannya di gaji. Karena kalau tunjangan hakim itu dia masuknya nanti di satker sama masa pengabdian sebagai hakim. Tidak dikaitkan dengan golongan. Tergantung berapa lamanya dikaitkan dengan kelas. Iya, dikaitkan dengan kelas pengadilan dan lamanya dia sebagai hakim. Karena sebenarnya kita pas cakim itu kan kita udah masuk golongan udah PNS dulu. Iya. Contoh nah, konkret tadi nih, contoh konkret. Mereka kan angkatan 8 lah. Selain angkatan 8 kan. Mereka di kelas 2. Mereka punya pendapatan beda dengan angkatan 8 yang di kelas 1B. Contoh, ada teman-teman mereka di PN Manokwari. Nah, itu kan sudah kelas 1B. Beda pendapatannya mereka. Karena pun sama-sama kelas 1B, beda tunjangan ya kelas 2. Walaupun sama angkatan gitu. Kemudian yang di Manokwari juga beda pendapatannya kalau yang di seperti di Tahuna, Natuna, yang tunjangan kemahalannya 10 juta itu kan beda lagi. Artinya tadi untuk hakim 0 tahun tadi kisarannya sekitar 12 tahun dan kurang lebih sekitar itu mas ya. 12 sampai 15 juta tahun. Nah orang kan ini ada ramai di luar ya cuti kita nggak tahu mungkin publik bertanya di luar pengadilan kosong apa enggak nih dalam berapa hari ini terus yang publik mungkin mendengar di luar ada persoalan kesejahteraan di antara hakim ini mungkin ada teman-teman yang bertanya ya memang dengan gaji segitu kurang gitu mas nah mungkin bisa di jadi background breakdown ya breakdown. Jadi memang melihatnya itu harus komprehensif ya mas ya. Jadi kita lihat jangan hanya hakim take home-nya segini tapi kita lihat pertama dengan komponen-komponen lain, misalnya hakim itu pasti jauh dari domisilinya, itu sudah pasti. Kayak saya orang Depok, orang Jakarta, tapi di tugasnya di Mandailing Natal. Bisa nolak gitu ya. Gitu. Mbak Ifna mungkin juga seperti itu, Pak Lutfi juga seperti itu. Itu udah pasti ya pertama. Yang kedua kita kaitkan lagi dengan resiko pekerjaan. Itu sudah jelas, kita mengadili nasib seseorang seperti itu. Saya di pengadilan negeri bahkan hakim itu saya bisa menentukan orang ini bisa menentukan merampas kemerdekaan orang ini kan dengan memenjaranya itu merampas kemerdekaan mungkin, ya? Bisa juga kalau memang sangat berat mungkin, seperti itu dan Mbak Isna mungkin di pengadilan agama ya memutuskan hubungan seseorang seperti itu kan atau seperti itu nah itu kan resiko karena pasti akan ada pihak-pihak yang kecewa seperti itu jadi ada resiko lalu
Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa karena dia jauh dari domisilinya, maka dia pasti akan asing kan di daerah tersebut. Karena mungkin tidak ada saudara. Kayak saya pas di Mandailing Natal, ya saudara saya hanya saudara seiman kan. Kita yang muslim gitu. Saya nggak ada saudara kandung, nggak ada saudara apa gitu. Jadi hanya saudara seiman. Ya itu seperti itu. Jadi harus dianalisisnya lebih dalam kalau menurut saya. Lalu juga mungkin berkaitan dengan harga-harga. Seperti itu. Karena harga barang di daerah itu pasti berbeda kan, apalagi di daerah timur pasti lebih mahal karena ada biaya logistik gitu. Kaitkan lagi dengan kualitas pelayanan, pendidikan, dan kesehatan. Ini menjadi resiko. Banyak beberapa hakim akhirnya harus long distance marriage atau jauh dari keluarganya karena fasilitas kesehatan dan pendidikan di tempat dia bertugas itu ya tidak memadai. Karena kita sama-sama tahu kondisi Indonesia masih timpang masalah pendidikan dan kesehatan. Dan ini kan kita nggak mungkin kan mengikolokan anak seadanya gitu aja. Kalau ada kesehatan, misalnya ada gangguan kesehatan, terus kita hanya ke puskesmas atau hanya seadanya kan nggak mungkin. Kita kan pengen kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendidikan anak dan keluarga kita itu bisa terjamin, kualitasnya bagus. Nah ini menjadi problem-problem yang harus bisa dilihat secara holistik. Gitu. Jadi jangan hanya take-home pay besar itu. Jadi akhirnya karena kalau hanya melihat dari take-home pay aja, akhirnya menjadi tidak adil menurut saya, ya. Tidak adil gitu kan. Karena akhirnya nggak proporsional seperti itu. Gitu dari saya. Apa itu biasanya tantangan awal THP sekian harus di misalkan Mas Yatur tadi dari Depok ya harus ke Mandailing untuk menjelaskan ke publik gitu ya. Toh di sana hakim tuh harus cari rumah karena nggak semua dapat rumah dinas, harus memikirkan biaya pulang kampung. Nah itu gimana? Nah itu? Kayak misalnya saya jelaskan. Nih dulu kan masuk penempatan yang Mandailing Natal. Pas di sana saya di awal-awal karena rumah dinas terbatas saya nggak dapat sehingga akhirnya saya sewa kontrak. Cari sewa itu rumah. Ada anggarannya tuh. Anggaran pas sewa rumah di sana dalam di rumahnya masih kosongan. Kalau di daerah tuh kosong tuh nggak ada apa-apa, lemari harus beli sendiri kita, kasur harus beli sendiri, kulkas juga sama itu. Itu keluar lagi kan, duit belum. Ya kan kita juga tidur pengen nyaman pasti pakai AC kan atau kipas angin gitu. Bahkan saya pakai kipas angin di rumah itu di kontrakan. Nah setelah itu ya terkait dengan kendaraan itu kan mobilisasi gitu, karena nggak mungkin kita maksudnya gini, kalau pakai mobil angkutan umum mungkin bisa, cuman akhirnya akan banyak keluaran, pengeluaran, sehingga lebih baik kita beli kendaraan pribadi yang second-secondan lah, kayak motor-motor second itu pasti tuh rata-rata akhirnya beli itu tuh. Nah itu kan pasti keluar juga, seperti itu. Ya, lalu pas ketika pindah, bingung juga nih barang-barang kan seperti itu, akhirnya barang ini dijual-jualin murah dan semacamnya. Itu dinamika, karena setiap kali pindah kita masuk ke wilayah yang masuk kosong, nggak ada apa-apa, harus diisi semacam. Ditambah lagi kalau bawa keluarga, misalnya bawa keluarga nih pindah, daftarin anaknya ke sekolah yang baru, itu kan sulit loh. Daftarin, kita nggak tahu kuota jumlah kursi yang kosong kan, kalau misalnya pindah dari daerah. Itu saya kalau ngeliat hakim-hakim senior itu pasti kalau ada mutasi, soalnya yang dikhawatirkan gimana nih anaknya, teman-teman saya gitu, misalnya yang sudah anaknya sudah bersekolah pas pindah dia berpikir nih nanti daftarin anaknya di sekolah mana, dia harus riset dulu, cari dulu. Karena kita biasanya kalau ada pengumuman mutasi pindah tuh dikasih jarak kurang lebih sebulan ya. Kurang lebih sebulan untuk persiapan. Kalau di Badilo nggak sebulan ya, Bang. Seminggu, dua minggu. Nah bisa seminggu, dua minggu. Dan bayangin itu. Seminggu, dua minggu. Nggak bisa nolak gitu ya. Dan kita harus cari tahu kan di wilayah ini mana sekolah yang bagus, mana apa. Kalau yang bagus kuotanya gimana? Bisa nggak masuk? Itu juga salah satu hal yang dipikirkan. Nggak mungkin anak kita nggak sekolah. Seperti itu. Kalau kayak Bang Latif nih. Bang Latif kan di Sorong ya. Ada tantangan yang lebih. Sebenarnya kalau di Sorong kalau daerah Papua soal masalah keamanan kah atau itu gimana itu Bang? Oke, kalau untuk daerah Papua kebetulan karena saya di Sorong kan sudah 3 tahun. Ya, pasti dari tempo sudah tahu lah. Di Papua itu kan ada istilahnya KKB. Jadi saya selama bertugas di sana sudah beberapa perkara yang KKB ini saya putus. Jadi itu ada penembakan tentara di tahun 2021 akhir. Itu penembakannya itu di daerah Kisor, Kabupaten Maibrat. Jadi di situ mereka menembak tentara itu kan yang meninggal 2 orang,
yang luka meninggal 4 orang, luka berat 2 orang. Sidanglah di kami PN Sorong kan membawahi Kabupaten Maibrat. Setelah persidangan, ya saksi-saksinya rata-rata tentara sih. Tentaranya bilang, "Bang, aman Bang. Hajar Bang, nanti kita jaga." Saya bilang, "Jaga bagaimana? Tidak ada yang jaga kami. Yang jaga kami cuma malaikat saja. Rakyat yang menjaga kami." Punya pengawal ya? Iya, enggak ada. Enggak ada. Kip atin. Tapi waktu itu sempat ada yang meneror enggak? Ya waktu kan suasananya ya, kita nggak ada yang meneror langsung sih, tapi kan suasananya kan ya ngeri-ngeri sedap. Karena dari Maibrat, ya Maibrat ke situ, ke kami itu kan ya jalan darat. Iya, ya, betul. Dan nggak terlalu banyak, apa, aksesnya kan gampang, iya kan. Ya. Kemudian, Bang pernah dengar berita ya, 53 napi disuruh melarikan diri. Iya. Itu salah berapa orang itu yang kami punya napi. KKBI aman, kami putuskan. Putus dia. Saya putus dia seumur hidup. Waduh, alasan memberatkan salah satunya itu dia lari dari. Itu pas ada berita itu gundah nggak tuh, Bang, itu mendengar yang itu. Di antara kan semua ada 53 napi yang keluar nih, tidak belum sampai sekarang belum ditangkap sebagian, baru ditangkap 30 sekian, yang lain tuh sampai sekarang masih DPO. Ada antara yang ditangkap itulah ada yang KKBI ini ke afiliasi. Jadi sana kalau kita kan istilahnya sana kan ada TPNPB sama KNPB. Kalau KNPB itu kan Komite Nasional Papua Barat. Mereka lebih banyak kepada diplomasi. Artinya mahasiswa banyak gerakan itu di mahasiswa. Nah, nanti yang kombatannya itu yang TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, itu mereka yang kombatan yang di lapangan. Begitu. Jadi mereka ini yang nanti kalau ada penembakan-penembakan ya itu. Kita dengar berita ada penembakan kan. Nah, gitu. Jadi semua perkara itu kan disidangkan di Sorong. Bahkan ada yang setelah sidang, ada yang jadi saksi di kalangan mereka. Pulang, dia juga dibunuh. Sidang lagi kami di pengadilan. Dia pulang dari kantor pengadilan jadi saksi, dia dibunuh jadi oleh korban. Sesama mereka kan. Dia pikir pengkhianat. Ya, kok pengkhianat? Bukan dia kan jadi saksi itu. Iya. Oh, kok pengkhianat kok ini? Dibunuhlah dia. Oh, iya. Besar sidangnya ya, lagi kembali ke pengadilan lagi, sidang lagi. Begitu. Jadi, yang untuk rawan keamanannya ya kalau untuk wilayah Sorong ini kan mereka punya simpatisan-simpatisan kan dalam kota Sorong mereka kan ada. Biasanya mereka bikin gerakan itu di untuk perayaan Papua Merdeka. Karena juga kami sempat sidang juga kan perkara itu. Nah itu biasa kalau begitu kan ya kalau untuk ribut itu ya sudah hal biasa lah. Mereka bakar ban di jalan. Kemudian kemarin lagi yang persoalan pilkada kan, nah itu seru lagi. Dan itulah rumah dinas yang saya tinggal ini ya dekat-dekat situ. Jadi istri saya tuh malam-malam tuh nggak bisa tidur, nyenyak bunyi apa tiang-tiang listrik. Oh, semua ketop. Anak istri ikut? Saya anak ikut. Istri semua lengkap sama-sama dengan saya. Jadi kalau saya sih ya cuek aja, tidur ya bangun pagi. Istri saya kaget-kaget dengar bunyi. Tapi saya bilang itu udah resiko, iya kan. Resiko, memang kita punya tugas seperti itu. Karena salah-salah juga, ada hakim yang bermasalah ketika suami istrinya terpisah, ini juga masalah lagi. Iya kan? Pasti. Masalah juga. Istrinya di tempat lain, suami tempat lain. Kadang-kadang kita mau pulang itu kapan ada waktu mau pulang? Kalau bisa ada waktu, kalau nggak ada waktu aslinya, ya. Aslinya dari mana, Pak? Kalau saya aslinya dari Ambon. Oh, dari Ambon. Iya. Dari Ambon tapi dekat lah ya, berarti kan. Masih dekat Ambon. Ya. Kalau Ambon Sorong lebih lebih dekat lah ya. Lebih dekat, iya. Ya kan? Tapi intimidasi atau keadaan yang seperti itu sempat membuat mempengaruhi ketika memutus nggak itu, Bang? Untuk memutus berat atau ringan seorang. Kalau kami memutus terdakwa. Ya berdasarkan pembuktian, ya kan? Jadi rata-rata yang kami putus kalau untuk perkara itu kan ya seumur hidup itu ada dua. Yang lain itu 20 tahun. Yang paling rendah saya putus itu 15 tahun. Itu yang paling rendah, 15 tahun. Itu paling banyak yang diputus kasus apa, Pak? Itu yang penembakan-penembakan itu. Penembakan-penembakan gitu ya? Kalau pembunuhan di sana kita putus ringan. Pembunuhan biasa kan, seumpama si A bunuh si B, itu kita putus ringan. Kenapa kita putus ringan? Mereka sudah istilahnya di sana itu istilahnya sudah bayar denda adat. Jadi kan kita sesuai dengan kultur adat. Mereka kan, kulturnya di sana kan itu. Jadi kalau mereka sudah saling ini ya kita akan tanya sudah baku bayar denda kan ya. Mau diputus berapa dia ini, mau dihukum berapa? Kita ikuti mereka kan. Kalau mereka bilang 5 tahun ya kita putus 5 tahun. Mereka bilang 6 ya 6. Kita putus berbeda kan nanti timbul masalah baru. Mungkin di tempat lain agak aneh, kenapa orang meninggal pembunuhan kok cuma putus 5 tahun ini nampak. Ya memang begitu kondisinya, ya kan? Kita kan menyelesaikan masalah di sana nih. Bukan kita membuat masalah baru. Jadi semacam semacam ada restoratif justice Juga ya di sana ya. Restoratif justice. Restoratif justice hukum tapi yang dalam, hidup di sana. Iya, hukum berdasarkan hukum hidup di sana gitu, hukum adat di sana gitu ya. Karena mereka bayar denda adat, bayar kain itu kan bukan murah itu, ratusan juta itu.
Tenda adatnya itu kan kain-kain itu yang dibayar digantung mahal. Nah, faktor keamanan itu yang juga masuk salah satu tuntutan solidaritas Hakim Indonesia, Mbak ya. Apa? Tadi kita bahas gaji, kita bahas breakdown tadi. Orang di luar mungkin ya, Mas Pep yang anggap hakim ini perlente, sejahtera gitu. Iya. Mungkin. Nah, maksudnya gini loh. Gajinya 12 juta gitu. Jadi zaman sekarang cari kerja, baru masuk kerja langsung 12 juta kan susah. Susah ya. Gitu kan. Artinya sebenarnya masyarakat berpikir, ah sebenarnya hakim ini gajinya udah besar, nggak kecil-kecil amat gitu. Iya kan? Sebenarnya kan dalam pikiran yaitu, masyarakat gitu. Iya. Bahkan sekilas orang sekarang yang S1, katakanlah lulusannya dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, dari ITB, dari UI, mungkin baru masuk kerja, gaji cuma standar UMR 5,5 juta gitu kan, walaupun dia menang di kota sih gitu kan. Tapi gimana aku tuh? Bisa jelasin itu gitu ya. 12 juta mungkin buat masyarakat kita di tengah ekonomi yang seperti ini tuh kayak udah gede tuh gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menjeneralisir semua ya. Misalkan kebutuhan anak SMP sama kuliah kan beda gitu ya. Apalagi ini tanggung jawab hakim nih. Tanggung jawabnya itu bukan hanya tanggung jawab dunia semata, tapi ini tanggung jawab akhirat yang kita juga itu punya beban untuk, oh iya kita harus jalankan tanggung jawab ini dengan baik. Ini lagi relate lagi soal keamanan. Kenapa kemudian kebutuhan kami itu membengkak? Misalkan gini, kalau pada umumnya orang biasa bisa tuh naik mobil umum. Karena tidak ada potensi masalah dengan para pihak gitu ya. Tapi kalau kami misalkan naik mobil umum kan beresiko. Ya kan? Apalagi dalam setiap perkara yang kita tangani itu pasti ada satu pihak lah yang minimal itu nggak sependapat atau nggak terima dengan putusan kami. Artinya kami itu pasti punya satu pendukung, juga punya satu lawan musuh. Karena dianggap tidak pro dengan apa yang dia tuntut misalkan. Potensi-potensi itu seperti itu kan nyata ya. Akhirnya kita juga harus berpikir, aduh keamanan kita ini gimana. Jadi kalau misalkan kita sewa mobil umum nih, jadi nyewanya satu mobil nih, yang harusnya tadinya bayarnya cuma 50.000, karena kita butuh safety, karena harusnya kan negara nih. Negara nih yang harusnya menjamin keamanan kita itu negara gitu. Karena kita ditugaskan jauh, tanggung jawab berat, tapi soal keamanan kita tuh diabaikan gitu. Akhirnya kita keluar kos untuk itu. Jadi kita sewalah itu satu mobil. Atau kalau enggak gini, kita itu sebenarnya belum mampu untuk beli kendaraan. Tapi karena kita bawa pasangan, suami istri gitu ya, bawa anak gitu kan, mau nggak mau mobilitas itu harus ada mobil dong, belilah mobil-mobil second gitu kan. Beli mobil second cash pun kita loh belum mampu gitu. Akhirnya mau nggak mau ambil kredit dong. Kalau misalkan udah ambil kredit, berarti berapalah potongan sisa gaji segitu untuk hidup. Hidup yang kita itu nggak punya keluarga, ya nggak bisa lah aku minta sayur mulah gitu katakanlah. Itu logika minimal lah kalau di kampung. Kalau di kampung dekat rumah ibu lagi nggak masak sayur bisa minta ke ibu. Tapi kalau kita kondisinya di luar daerah, kita nggak punya siapa-siapa gitu. Apalagi hakim-hakim perempuan itu menurut saya lebih keluar kos banyak. Katanya ada soal ART gitu-gitu. Misalkan gini, contoh kecil lah, nggak ada suami berjauhan misalkan toh. Atau misalkan suami pas lagi nggak ada gitu, ada kebutuhan domestik yang harus dipenuhi, misalkan galon habis gitu kan, atau gas nggak ada, pasti kita minta tolong orang dong. Nggak mungkin nggak ngasih, harus ngasih, berarti kos yang harus dikeluarkan lebih gitu. Atau misalkan karena kita tuh dianggap hakim, jabatannya tinggi, gajinya gede, kalau ketemu orang gitu atau pulang kampung paling nggak kasihlah gitu kan. Kalau nggak ngasih itu bukan karena beban mental personality kita, bukan karena Isna nih nggak ngasih, bukan, tapi karena orang lihat saya hakim. Kalau saya nggak ngasih, yang dicibir bukan personalnya saya tapi jabatan saya. Dignity hakimnya itulah yang kemudian secara nggak kasat mata orang itu melihat beban kita tuh seperti itu gitu. Atau misalkan kita makan bareng-bareng nih sama Bang Pep misalkan, kan nggak, Bang Pep nggak mungkin bayarin kami, aduh sungkan nih bayarin hakim, ya kan? Pasti kita kalau sama harusnya hakimnya juga nggak boleh. Nggak boleh secara secara gratifikasi nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan secara etika biasa nih, sama teman-teman kantor nih misal nih,
apalagi sama teman-teman honor nih gitu kan. Kan nggak mungkin ya bayar, pasti kita ya udah kita bayarin lah gitu. Daripada kita dibayarin orang, marwah kita nih yang harus dijaga. Sekecil-kecil seperti itu yang kemudian kos kita tuh melambung, apalagi perempuan-perempuan yang kerjaannya hakim bawa anak nggak bisa melakukan apa namanya kewajiban pengasuhan, otomatis harus cari asisten dong. Sedangkan di daerah itu asisten bukan hal yang mudah. Bahkan ini ada cerita nih bang, cerita nyata nih dari teman saya tuh, dia nggak bisa cari asisten karena persoalan harga tadi, nggak relate dengan kemampuan finansial dia gitu. Dan di daerah tuh nggak ada daycare, nggak kayak di Jakarta. Terus anak itu sama siapa gitu, anak-anak itu sama siapa, sedangkan suami juga kebetulan suaminya berjauhan nih ceritanya. Berjauhan gitu, terus ini anak sama siapa gitu loh. Pada akhirnya sampai anaknya dititipin di panti asuhan. Ada gitu. Oh tapi pagi ditaruh. Pagi taruh, nanti sore dijemput. Karena nggak gitu. Ada daycare tadi ya. Daycare-nya di panti asuhan, karena memang nggak ada privilege di daerah. Atau gini lah bang. Kita di Jakarta enak ya, go food lah ya. Di daerah itu ayam penyet aja yang di sini bisa 15.000, di Sulawesi 25.000. Iya kan? Bisa dibayangkan kan? Terus hakim-hakim itu yang tadinya anak-anak fakultas hukum yang hidup di Jakarta di apa namanya di kota-kota besar dengan privilege yang banyak, tiba-tiba di daerah nih nggak punya skill untuk masak misalkan. Atau nggak punya waktu lah untuk apa namanya masak gitu ya, karena kerjaan kan banyak, otomatis kan harus beli nih. Iya kan, kalau beli berarti kosnya nambah lagi dong. Nah ada nih satu temen yang laki-laki namanya Bang Tito namanya, Tito hakim PN Labuha. Karena isu kesejahteraan itu dia mau apa namanya, dia mau hemat gitu kan supaya bisa bawa istrinya ke Labuha gitu, dia masak sendiri tuh. Karena alasan untuk menghemat itu tadi. Padahal ini laki-laki, skill memasaknya nggak ada nih, atau misalkan kurang aware lah dengan persoalan domestik kayak gitu ya. Antara kencur sama jahe sama ya, gitu ini nggak bisa bedain kan ya? Nggak bisa bedain. Kalau saya sih bisa. Bisa ya? Bisa. Keren kalau gitu. Tapi ini persoalannya teknis ya, misalkan kayak ternyata itu tabung gas itu nggak bagus gitu loh, udah bocor dia nggak sadar. Karena dia waktu itu harus sidang, buru-buru, kelelahan. Dia mikirnya saya harus sarapan, dihidupkanlah itu kompor. Ternyata bocor, meledaklah itu kompor. Sehingga akhirnya Bang Tito itu kena luka bakar 70%. Nah 70% itu sampai sekarang belum bisa sembuh secara utuh. Karena isunya apa? Isu kesejahteraan itu tadi. Dibayangkan 12 juta itu udah wah gitu tuh, kayak kita itu kayak aduh gitu. Nah isu mati, gitu. Kesejahteraan ini akhirnya berhadapan dengan beban kerja terkait putusan yang banyak itu. Seberapa ini sih sebenarnya? Mungkin dari seberapa banyak kasus yang harus publik mungkin nggak tahu ya, seorang hakim itu harus memutus berapa berapa kasus yang coba saya jelaskan. Jadi ini seru nih, memang seru nih. Enggak, sulitnya karena peliputan terhadap persidangan itu hanya dilakukan di kasus-kasus besar, ya kan? Oke, seperti itu. Padahal kalau misalnya saya di pengadilan negeri ya, orang berantem pun ya kita kalau memang akhirnya masuk ke polisi lalu kejaksaan misalnya, itu pasti akan berkasnya ke pengadilan dan itu kita adili juga. Nah saya mau memberikan gambaran seperti misalnya misalnya ada beberapa perkara pidana maupun perdata di mana kita nih harus melihat bukan hanya sisi dari penegakan hukumnya saja, dalam artian ini apakah terbukti pasal atau tidak, tapi kita juga harus melihat sisi keadilan seperti itu. Nah Nil, memikirkan sisi-sisi keadilan ini yang sebetulnya tidak mudah gitu kan. Butuh misalnya seorang hakim, kita butuh perenungan, kita butuh bagaimana akhirnya bisa cover both side lah ceritanya tuh istilahnya. Kalau mungkin mau kalau wartawan tuh cover both side kan. Tapi kalau kita ada namanya asasnya audi et alteram partem kan, bagaimana kita melihat di dua sisi. Nah ini yang akhirnya kita mempertimbangkan itu. Bayangkan saja kalau mungkin di beberapa pengadilan yang perkaranya banyak, nah bagaimana akhirnya hakim-hakim ini memikirkan sisi-sisi keadilannya, ini yang akhirnya menjadi problem sebetulnya, masalah terkait dengan sebuah kasus. Tapi kalau contoh misalkan kayak Bang Luffy,
di Sorong. Satu tahun pengadilan negeri Sorong bisa mengadilkan mengadili berapa perkara? Dan jumlah hakimnya, berapa ya, dan ya, itunya berapa? Kemarin kalau untuk kami hakim Sorong itu ketua, wakil sama hakimnya 4, kami 6 orang. 6 ya. Kami dalam setahun itu bisa 1000, hampir 1000. Tahun 2000 kasus. Iya. Jadi perkaranya itu 900-an. Hampir 1000. Kalau yang tahun 2023 malah 1000 lebih. Ya 2022 itu 1000 lebih. Itu terbilang ya, over atau over, seperti apa? Artinya, itu? Artinya ya kita ini sesuaikan. Kalau perkara banyak ya kita tidak bisa menolak kan. Perkara masuk ya kita tetap sidang saja. Kan gitu. Ya. Ini di luar tilang ya. Di luar tilang. Kalau itu beda lagi. Kalau di luar tilang, tilang beda lagi. Banyak. Tilang itu satu hari bisa berapa kali ketok palu itu. Sering ya, sering soalnya. Pengalaman ya. Hari Jumat di Penjaksa. Ya pengalaman ya. Kalau di saya itu, saya di Jeneponte ya, pengadilan agama Jeneponte itu setahun, tahun 2023 itu kemarin 840 perkara, hakimnya cuma 3. 844 perkara. 40 perkara. Hakimnya 3, ketua, wakil, dan saya. Oke. Okay. Nah itu bisa dibayangin tuh ya, sehari itu bisa sidang 20 ke atas lah, 20, ya sekitar range 20 lah. Itu dalam satu perkara kan kita harus ini ya, tahu ini apa tuntutannya, apa kasusnya, bagaimana, ini episode-nya udah sampai mana, jawaban kah, replik kah, pembuktian kah, gitu kan ya. Nanti kemarin pihak lawannya ngontrain apa nih, kan kita harus selalu fokus untuk, oh ini perkara begini ya, gitu ya. Dengan kondisi yang seperti itu menurutku tuh udah melebihi kapasitas sebenarnya. Dan dengan sumber daya yang sangat minim itu bang, saya kasih data deh. Di tahun 2023 Mahkamah Agung itu menangani perkara itu sekitar 2.348.000 perkara. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Mahkamah Agung. Laporan tahun lalu. Nah, di tingkat pertama itu, tingkat pertama yang pengadilan-pengadilan di daerah itu, yang tingkat pertama dan hakim di tingkat pertama itu cuma 6.000. Cuma 6.000. 6.000. Jadi 6.000 hakim. Jadi kayak misalkan Bang Catur ini kalau dihitung rata-ratanya satu orang hakim pengadilan negeri itu yang ngurusin perkaranya 2.000 dia setahun. Kalau dihitung rata-rata ya, karena tidak setiap pengadilan kan sama ya. Kalau di pengadilan agama itu rata-ratanya ya sekitar 800 lah gitu ya. 800 perkara gitu untuk satu orang hakim. Dan bisa dibayangkan bagaimana putusan hakim ketika memang hakim dalam mengadili perkara itu kondisinya sudah kelelahan. Makanya disitulah kemudian, ini saya highlight ya, gaya hidup hakim, kesehatannya itu harapan hidupnya menurun. Iya, itu ada riset ini. Ini entah nanti bisa di challenge ya riset ini ya. Karena dari segi istirahat pasti kurang, ya kan? Kalau orang publik itu bayangin hakim itu cuma ketok palu di ruang persidangan, salah banget. Sebelum sidang kita harus buka berkas nih, pelajari. Terus sidang nih dari duduk dari pagi sampai nanti selesai, bisa jadi sampai malam itu kita sidang selesai. Kalau pengadilan agama itu kalau misalkan waris pun bisa satu perkara aja saksi 48 orang bang. Kalau orang taunya sementara pengadilan harus agama selesai berapa itu, harus selesai dalam berapa lama itu 48 saksi? Tergantung bisa di diatur jadwalnya gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting sama-sama diberi kesempatan yang sama nih gitu kalau memang diperlukan gitu ya. Terus 48 saksi, kalau orang kan taunya pengadilan agama cerai-cerai aja nih, padahal kita juga ngurusinnya ada ekonomi syariah yang kayak gitu-gitu juga banyak ya. Dalam kondisi yang kesusahan kita capek begitu, konsentrasi pasti akan ada yang hilang ya, ada yang terlewat mungkin ya. Jadi kualitas putusan itu juga akan menurun. Tidur nggak enak, makan itu kalau hakim bisa diriset lah itu yang punya asam lambung tuh berapa gitu ya pak ya. Mirip sama kita. Sama mortal. Sama ya, sama ya. Mortal. Karena kalau kita sidang masih bisa melipir keluar gitu ya. Nah itu kalau hakim nih kalau curhat kan ada yang ngeliput wartawan. Kalau kita yang curhat siapa yang ngeliput? Ya udah bang, sama-sama curhat. Sama-sama curhat gitu ya. Paling curhat. Kan gitu kan ya. Paling curhat. Ini terusnya apa lagi? Masukin permohonan. Ini udah selesai sidang nih bang. Kalau orang bilang, oh hakimnya udah selesai sidang nih. Selesai sidang, kita itu langsung bikin putusan bang. Konsep putusan, bla bla bla. Harus baca gitu. Lagi baca ya, lagi. Kesaksian si A, iya si kan? Kita kan banding-banding. Bang, kesaksian A, ini. Baru kita juga ada dikejar waktu penyelesaian perkara juga, ya kan? Sekarang tuh kan ada batas waktu lah harus diselesaikan, gitu-gitu kan. Akhirnya
dari segi istirahat juga nggak bagus, makan juga nggak bagus, waktu boro-boro untuk olahraga gitu kan. Jadi itu yang menurut saya kemudian kenapa kemudian hakim-hakim itu banyak yang kondisinya sebenarnya nggak prima ketika bersidang. Makanya kalau kalau teman-teman ada lihat hakim mengantuk-ngantuk di sidang, itu alasannya sebenarnya. Itu beban kerjanya berlebihan. Jadi coba nanti dihitung lah dengan beban perkara seperti itu, hakimnya sejumlah ini, kira-kira keadilan yang akan diberikan ke masyarakat tuh gimana gitu loh. Memang tidak di PNI juga sering banget tuh ya sidang molor ya. Itu molornya. Makanya kalau kalau kita tuh wartawan, kalau di apa di ini ya, kita punya ini gini. Di jadwal jam 10, kapan dimulainya, cuma hakim sama Tuhan yang tahu. Gitu kan Bang, jadi jokesnya gitu kan. Sebelumnya kita gak sabar, kesel. Cuman mungkin setelah hari ini kita bisa paham. Bisa paham juga gitu. Karena kadang gini, hakim udah siap nih. Ternyata saksinya belum datang. Karena jauh kan. Orang di daerah kan jauh. Atau misalkan jaksanya belum datang, tahanannya belum datang. Jadi, tapi kan pengacara taunya, hakimnya ini males gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu, dan ini aku kasih riset nih. Dari sejak Januari 2024 ya, 2024 sampai September 2024, itu hakim aktif yang meninggal dunia itu ada 18 orang, Bang. Dari Januari sampai September. Sampai September. Ya, ini berarti hakim dalam aktif ya, dalam waktu 9 bulan. 9 lah. Bulan 18 orang. 8. Berarti rata-rata sebulan 2 orang. Sebulan 2 orang. Itu karena memang bisa difahami, karena memang kondisi gimana, abang-abang ngerti lah kalau punya satu masalah aja kan kita udah aduh capeknya mental fisik. Nah ini kita nyelesain masalah orang-orang banyak ini nih, yang kita juga pasti terkuras secara energi, nyerap energi negatifnya. Dan di pengadilan itu nggak hanya cuma ngetok aja, kita ada mediasi tuh. Mediasi tuh yang kita juga ngabisin waktu untuk kita kayak psikolog kan, memahamin kasusnya orang, terus kita gimana nyambungin supaya damai gitu ya. Itu baru yang persoalan perkara, belum lagi yang persoalan misalkan manajerial peradilan misalkan. Ada ampuh, ada ZI, ada APM yang sifatnya manajerial-manajerial yang menurut hemat saya mestinya hakim itu ya fokus di perkara dulu gitu loh. Kecuali kalau hakim itu banyak gitu kan, gak apa-apa lah bantu ini bantu itu. Tapi ngurusin perkara aja kita kewalahan. Ah satu lagi, kita juga bertanggung jawab untuk apa namanya ngoreksi bas berita acara yang dibuat oleh PP. Karena dari situ kan kita bikin putusan tuh. Kalau misalkan basnya bagus, enak tinggal bikin, tinggal kita sadur di putusan kita gitu. Tapi kalau kalau misalkan enggak kan. Nah, ini kita butuh sama-sama untuk apa namanya diperbaiki gitu kan. Kita sama-sama ningkatin kualitas supaya apa yang menjadi cita-cita kita untuk memberikan keadilan itu bisa terpenuhi gitu loh. Jadi mau disadari bahwa memang tanggung jawab itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau dibanding-bandingin 12 juta dengan tanggung jawab seperti itu, banyak yang menyerah sebenarnya, Bang. Artinya ada masalah kesejahteraan di satu sisi, ada masalah beban kerja juga yang tidak ringan. Kan dengar-dengar ceritanya mungkin nah disitulah mungkin masuknya integritas dari hakim itu diuji gitu ya, Mas Maya. Nah, mungkin bisa cerita kali ya masing-masing pengalamannya mungkin dari Bang Lufi dulu ya. Dalam kondisi sorong. Dalam kondisi apalagi yang dihadapi tadi yang divonis seumur hidup justru sendiri, kan? Bebas tadi. Nah, dengan tantangan itu ada enggak rasanya tantangan terhadap integritas gitu ya, baik berupa apa? Suntikan material ya dari pihak yang berperkara, ada godaan-godaan godaan lain gitu kan? Yang pada akhirnya bimbang akhirnya. Oke, kalau berbicara tentang godaan-godaan itu kan ya tetap adalah. Dulu kan selama saya masih kuliah ada istilah ada gium hakim hubungi aku kalau ingin menang. Ya kan, itu kan waktu zaman-zaman saya kuliah. Kalau ingin menang. Saya zaman-zaman kuliah tuh sudah dengar tuh ada gium itu. KUHP, kasih uang habis perkara. Itu zaman-zaman saya kuliah sudah ada gium itu. Selama saya menjadi hakim, ya kan. Kalau saya prinsipnya begini. Berbicara tentang materi ini, orang punya pendapatan berapapun, kita kembali kepada pribadinya dia. Iya. Ya kan. Orang hari ini dapat uang biar digaji berapapun. Tapi kalau dalam dia punya dirinya sendiri ya, kalau kita pakai bahasa agama, saya Islam kan, kalau kita dalam dirinya itu tidak ada jiwa kana'ah dan zuhud, tetap dia akan ingin dan ingin lagi. Merasa kurang, dia kan kurang dia tidak akan pernah puas, kan seperti itu. Iya. Jadi kalau saya,
orang yang punya pendapatan berapa yang tinggi saja, apabila ininya tidak, imannya tidak ini, dia terpengar, apalagi yang dia memang di bawah standar. Ya. Itu yang disebut seperti dengan itu. Corruption by greed. Ya. Ya kan? Corruption by greed itu karena keserakahan. Betul. Ya. Tapi ada juga yang korupsi karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Betul, betul. Ya. Jadi kalau untuk seperti itu kan saya pikir kembali kepada pribadi hakimnya masing-masing. Hmm. Cuma kalau untuk bicara godaan, ya pasti semua namanya aparat penegak hukum ya, semua orang pasti punya godaan. Seperti itu. Godaannya ada saja, ada saja. Bahkan godaannya ini bukan hanya berupa fisik ya. Kita bisa diserang juga dengan sistemnya non fisik. Saya pernah alami yang non fisik itu. Jadi mereka ya goib, kita ya. Percaya nggak percaya ya. Itu ada. Kirim-kirim itu ya. Saya di itu. Ini apa ini? Saya kaget. Tapi dalam keadaan saya tidur sampai saya kaget bangun. Ih, apa tadi itu ya? Tapi ya saya merasa wah ini ada yang ini ya itulah. Jadi berat kalau keamanannya soal kayak gini ya. Iya, hakim iya. Itu kan hakim itu kita ada, bukan hanya diserang secara fisik. Goib-goib. Psikis juga. Polisi enggak bisa ada mau diamanin iya. Polisi juga enggak bisa kalau gak bisa. Gini, ya. Dukun. Iya kan? Jadi kita harus mementingi diri kita sendiri. Hakim tuh ya kita mementingi diri lah. Iya. Jadi kalau untuk bicara godaan ini ya tetap godaan itu ada saja. Kembali kepada pribadi hakimnya masing-masing. Pribadi hakim ya, kan? Masing-masing. Kalau kita yang berpikir bahwa kita punya hidup bukan hanya di dunia, ada akhirat ya, kita akan menjaga itu. Kita akan menjaga. Iya, oke. Okay. Karena dalam bahasa ini yang saya pikir begini juga, saya berapa kali kalau sidang itu, saya sering bilang sama penasihat hukum pengacaranya kan saya bilang, jangan bapak-bapak jangan biasakan kasih hakim uang. Salah sembilan di sidang ini, betul. Saya bilang begini, jangan biasakan kasih hakim uang. Karena kalau kalian biasakan kasih hakim sesuatu, ketika kalian tidak kasih, nanti dia marah. Iya kan? Contohlah, kasusnya begini. Hakim itu, kalau kita bersidang, kita sudah tahu nih jalurnya ini, oh ini bisa A yang menang. Ya. Si B datang mengiming-imingi kita. Hakimnya ya kalau yang tidak ini, ya dia bisa miring ke B. Dia bisa belok. Iya kan? Iya. Tapi kalau dari awal, si A dan si B tidak ada yang mendekat ke hakim. Hakimnya itu lurus, dia mau sian kemana? Iya kan? Dia mau sian kemana? Dia mau kanan tidak ada, kiri tidak ada, ya sudah luruslah kita. Ya sudah lah. Iya kan? Makanya saya sering kalau sidang, saya sering bilang sama pengacara-pengacara di sana, saya bilang, coba kita bangun hukum yang baik dan benar. Jadi bukan hanya dari segi hakimnya, dari pihak-pihak yang terlibat dengan perkara ini. Dalam hal ini adalah para advokat kan. Ketika semuanya komitmen, saya pikir kita kembali kepada aturan yang benar. Seperti itu. Karena sekarang kalau hakimnya tidak, si A tidak mendekat, si B tidak mendekat, lalu kita mau bikin apa? Iya kan? Memang zong ini. Ya kita luruslah sesuai dengan aturan pembuktian yang ada. Kan begitu. Tapi ketika pembuktiannya si A yang dekat si B, bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh. Kalau hakimnya tidak punya keimanan yang kuat, bisa terpengaruh. Iya, betul Pak. Oke. Okay. Katakanlah pemerintah kan udah katanya mau setuju untuk menaikinnya. Gaji hakim sekarang ya, itu kabar bagusnya. Kemudian apa sih jaminan setelah katakanlah nanti gaji hakim naik yang bisa menjamin putusan pengadilan nantinya itu akan lebih baik, tidak ada lagi keputusan-keputusan janggal seperti misalkan aktivis dikriminalisasi, kemudian koruptor diponis bebas dan segala macamnya. Ada nggak satu hal yang bisa menjamin kalaupun gaji hakim naik itu tidak akan menjadi lain? Masuk pelayanan di pengadilan ya, juga pelayanan ya? Pelayanan pengadilan. Setelah tuntutan dipenuhi. Jadi dalam melihat aspek ini, saya berusaha untuk memberikan sebuah gambaran bahwa pada intinya gerakan SHI ini, Solidaritas Hakim Indonesia ini juga kita membawa semangat kepada publik bahwa hakim-hakim ini bergerak bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi kita juga mementingkan publik. Yang mana empat tuntutan tadi itu juga sebutnya tuntutan yang apabila itu dipenuhi itu akan memberikan manfaat juga kepada publik. Hakim akan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan di satu sisi saya juga berharap masyarakat juga makin kritis pada pengadilan. Ayo awasi kami. Siap, sebagai hakim diawasi, siap ya? Siap kita dalam kita ketika kita memulai gerakan ini kita akan tahu
hal-hal seperti ini akan muncul dan kita siap untuk selalu diawasi. Misalkan tiba-tiba di foto lagi makan sama pengacara, cekrek gitu, viral. Hakim ini makan sama pengacara di sebuah mall gitu kan. Waduh. Gimana tuh? Ini bagian deklarasi kan. Iya. Iya. Ini kan pernyataan sikap kami yang terbuka bahwa kalau memang kita tidak ada komitmen untuk independensi, terus tidak ada komitmen dengan integritas, enggak mungkin kita bicara begini sama abang-abang. Iya. Iya kan, logikanya ngapain gitu. Tapi bagi kami itu lebih baik kami menyampaikan ke publik daripada diam-diam itu loh. Daripada diam-diam, tapi malah akhirnya orang tuh tenggelam tidak sadar bahwa ada yang tidak beres gitu loh di dalam sistem kita gitu. Jadi gini, jadi dengan kita mendeklarasikan atau beberapa seperti ini, kita berharap juga masyarakat juga terlibat akhirnya dalam perbaikan-perbaikan pengadilan seperti itu. Karena kita tahu bahwa di tengah kondisi mungkin situasi yang seperti ini, pengadilan atau kekuasaan kehakiman itu bisa menjadi garda terdepan dalam akhirnya keadilan itu tercapai. Karena kita tahu bahwa negara hukum yang demokratis ini nggak mungkin tercipta tanpa adanya pengadilan yang kuat atau kekuasaan kehakiman yang kuat seperti itu. Iya, iya, betul. Karena sekarang gini, ketika masyarakat mungkin ya, ini misalnya ilustrasi dizolimi oleh penguasa dan semacamnya, ya dia kan mengadunya kemana lagi ya, pengadilan. Ke pengadilan. Karena hanya pengadilan yang menjanjikan independensi, imparsialitas dan objektivitas seperti itu. Jangan seperti mahkamah adik dan mahkamah kakak itu. Saya tidak komentar. Nah, tapi kan hakim yang di sana itu gajinya udah besar, tapi tetap aja jadi mahkamah adik dan mahkamah kakak. Ya, jangan digeneralisir gitu dong, Bang. Jangan digeneralisir gitu ya. Ini dari daerah, gitu. Dari kelas 2 yang paling bawah nih. Saya tidak komentar, posisi saya pinggir jurang, pinggir jurang. Biarkanlah publik ya, saya tidak komentar. Gitu ya, oke. Oke, kayaknya udah lumayan. Iya. Cukup nih kayaknya. Iya, betul. Ngobrolnya panjang ini kayaknya kalau dipanjangin terus bisa sampai 2 jam. Aduh. Oh. Kita nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang juga yang nonton ntar. Kayak Bang Toib aja. Gitu. Sedangkan datang jauh-jauh ya. Dari Sorong, dari ini dengan biaya sendiri juga. Pas solidaritas hakim ini ya. Cuti kami nih direlakan nih, Bang. Cuti direlakan ya. Cuti ini harusnya buat keluarga. Aduh, ya udah. Surat cuti saya masih ada di situ tuh. Ada di Manova tadi. Bentuk komitmen. Ada yang katanya gara-gara cuti, udah habis cutinya jadinya ya, gara-gara aksi ya. Demi apa coba? Demi kalian. Perbaiki pengadilan. Oke, statement terakhir dari Bang Catu. Ya, selaku juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, saya ingin memberikan sebuah statement bahwa kita di sini bergerak berdasarkan sebuah keresahan dan sebetulnya menagih hak konstitusional kami gitu. Sebagaimana yang sudah mungkin publik tahu atau mungkin informasi yang beredar bahwa 12 tahun tunjangan dan gaji hakim kami ini tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian. Dan di satu sisi sudah ada putusan yang membatalkan PP 94 tahun 2012 yang mana akhirnya gaji kami ini sudah ilegal sebetulnya dalam kurun waktu 6 tahun gitu. Jadi kami dibatalkan ya. Iya. Jadi kami pengen adanya, bayangkan seorang aparat penegak hukum digaji dengan tanpa dasar hukum seperti itu. Nah, ini yang kita coba tagih, yang coba kita ingatkan bahwa ini ada hal yang salah. Sehingga gerakan ini berusaha untuk menyadarkan bahwa empat hal yang kita bawa ini adalah hal yang penting untuk pembangunan negara hukum di Indonesia seperti itu. Oleh sebab itu, terakhir saya juga ingin menyarankan juga mengajak kepada publik untuk selalu kritis dan senantiasa mengawasi pengadilan, karena negara hukum yang kuat, negara hukum yang demokratis hanya bisa tercipta dengan pengadilan yang kuat. Yaitu yang kuat yang seperti apa? Yang bersih dari korupsi. Itu. Yang bersih, masih profesional, dan berintegritas. Siap. Oke, demikian tadi wawancara kita, bincang-bincang bersama 3 perwakilan dari Solidaritas Hakim Indonesia. Satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah mereka siap untuk diawasi terus, dan juga mereka ingin menjadi sosok yang berintegritas. Karena itu kita harus terus mendorong mereka, kita harus terus support mereka, dan juga kita harus setidaknya memberikan penghidupan yang layak lah ya. Sudah layaknya pemerintah memperhatikan nasib mereka,
tapi juga kita tetap bisa mentagih janji-janji mereka. Pep, silakan Pep. Kita sudah mendengar ya secara langsung suara dari para wakil Tuhan ya, yang harus susah ya, justru wakil Tuhan yang susah justru di daerah gitu ya. Kita terima kasih ya kepada para hakim yang sudah datang ke Tempo dan bercerita. Tuntutan kenaikan kesejahteraan pun para hakim pun tadi sudah kita dengarkan, bukan hanya untuk kepentingan hakim sendiri, tapi untuk lagi-lagi untuk masyarakat, untuk putusan yang lebih berkeadilan, untuk pelayanan pengadilan yang lebih meningkat. Kita tunggulah ya bersama, mudah-mudahan apa yang dituntutkan, kabar baik dari pemangku kepentingan. Iya. Mohon dukungannya dari teman-teman Tempo juga. Siap. Saya Febrian. Saya Fajar Febrianto. Selamat tinggal, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. 3, 2, 1.